Penghaji TH menambah kelengkapan peralatan perubatan termasuk kemudahan ambulans di Arafah dan Mina sebagai persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan melibatkan kesihatan para jemaah. Ia susulan jangkaan cuaca panas melampau yang boleh mencecah 50 darjah Celsius sepanjang musim ibadah haji tahun ini. Bagaimanapun jelas, Pengurus Besar Kanan Haji TH, Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman, jumlah petugas perubatan yang dibawa ke sana masih sama iaitu 250 orang. Kita sebenarnya jumlahnya itu adalah terhad kerana visa yang diberi adalah terhad. Visa petugas yang diberi adalah terhad. Jadi apa yang kita lakukan di sini ialah satu dari segi kelengkapan. Kelengkapan di pusat-pusat rawatan kita di sana, kita melengkapkan lebih yang untuk mengendalikan rawatan sebegini. Dalam masa yang sama juga, dari segi pegawai-pegawai perubatan dan kepakaran akan juga mengambil kira kes-kes yang mungkin meningkat pada tahun-tahun kebelakangan ini. Jadi itu dari segi jumlah mungkin tidak, tapi dari segi jumlah yang mengendalikan kes-kes ini akan kita tambahlah. Akan kita akan kurangkan tempat lain dan sebagainya. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan kursus Perdana Haji peringkat Negeri Melaka yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. 705 orang bakal haji Melaka menyertai kursus tersebut.